Keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup dari berbagai sumber dalam suatu ekosistem. Keanekaragaman hayati menyediakan berbagai kebutuhan untuk manusia, seperti makanan, air bersih, obat-obatan, dan tempat tinggal. Tanpanya, manusia tidak dapat bertahan hidup. Namun, manusia terus mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Hal ini beresiko mengganggu keseimbangan ekosistem dan kehilangan keanekaragaman hayati. Seiring dengan hilangnya keanekaragaman hayati, manusia juga perlahan-lahan akan kehilangan sumber kebutuhan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, kita perlu menjaga dan melestarikan alam sekitar kita sebelum terlambat. Berikut ini adalah kontribusi PT United Tractors Tbk dalam melakukan konservasi khusus pada proses penangkaran hewan langka di Indonesia. Berawal dari sepasang burung jalak Bali, penangkaran hewan endemik ini dimulai pada tahun 2018. PT United Tractors Tbk bekerja sama dengan Fakultas Kehutanan IPB dalam proses penangkaran dan pemeliharaan burung tersebut. Selain penangkaran burung jalak Bali, PT United Tractors Tbk juga bekerja sama dengan Fakultas Kehutanan IPB dalam proses penangkaran rusa timur. Dimulai pada tahun 2018, penangkaran rusa timur ini sekarang memiliki 18 ekor rusa. Selamat Hari Keanekaragaman Hayati Internasional 2022. Building a Shared Future for All Life.